Halo kawan, saat ini saya berada di Pantai Sanur, tepatnya di Pantai Sindhu. Dan hari ini saya akan mengajak kawan-kawan virtual tour di sekitar Pantai Sanur. Ayo ikuti saya virtual tour hari ini. Nah, di depan itu sepertinya ada acara. Itu adalah Hotel Bali Beach atau Ina Grand Bali Beach. Di sana ada penangkaran penyu di Sindhu. Di depan itu food court. Yuk kita jalan. Jadi cuacanya hari ini cukup cerah, walaupun di sana terlihat sedikit ada awan. Di sini juga ada turis-turis yang sekedar jalan-jalan di pantai, dan ada juga yang menikmati suasana di sebuah restoran di pinggir Pantai Sanur ini. Ini salah satu restoran yang ada di Pantai Sanur. Nah, di depan itu terlihat samar-samar itu Pulau Nusa Penida. Juga ada anak-anak yang bermain pasir, dan ada juga yang berjemur. Nah, itu terlihat sedang mandi.
Ini sebuah restoran juga di pinggir pantai. Banyak kawanan anjing. Ini juga di depan sana ada yang akan memancing. Nah, di sana ada balai bengong. Turis-turis. Halo.
Ini Tanjung Sari Hotel. Restoran di Hotel Besaki namanya Batu Bata Restu Besaki Hotel. Jadi ini ada konstruksi lagi di sini. Topeng-topeng ini akan diangkat dan mungkin diganti yang baru. Ini juga ada penyewaan sepeda. Kalau tidak salah di depan ini Perdapura Hotel kalau tidak salah, milik PU.
Nah, sekarang kita sudah berada di Pantai Karang. Nah, ciri khas dari Pantai Karang itu ada yang di depan itu, depan sana. Jadi ada balai bengong yang ada di tengah pantai. Tapi kalau surut kita bisa ke sana. Saat ini ya seperti biasa air di air pantai di Pantai Sanur itu ombaknya tenang, jadi enak buat mandi-mandi di pantai bersama keluarga. Lihat juga di depan sana ada turis-turis yang berjemur. Ada yang main hula hoop. Tampaknya sepertinya di sini akan ada penataan kawasan pantai. Ini juga ada kanu-kanu. Mungkin bisa disewa. Di sini juga ada kapal-kapal nelayan. Dan kalau kita terus lurus ke pantai sana, itu kita ke pantai apa namanya, saya sedikit lupa.
pandai duyung ya. Jadi di pertemuan berikutnya saja kita akan ke sana. Jadi di sana ada bali bengong juga bisa buat beristirahat. Oke kawan, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jalan-jalan singkat saya hari ini di Pantai Sindhu sampai Pantai Karang. Jadi segitu saja videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.